Assalamualaikum, selamat datang di channel saya lagi. Sebelum nonton lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Dan jangan lupa follow juga Instagram, Facebook, Shopee, Lapak Becayo ya. Terima kasih. Nah, ini saya juga promosi ya teman-teman, saya juga jualan pisang keju. Bagi teman-teman yang ada di area Sedati Sidoarjo dan Waru Sidoarjo, monggo mampir di Pisang Keju Lapak Becayo, tersedia di GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Ditunggu orderannya ya teman-teman, jangan lupa. Kali ini saya mau infokan tutorial cara untuk melihat nomor HP pelanggan di aplikasi Grab Merchant ya teman-teman. Disimak terus ya agar tidak gagal paham. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Grab Merchant. Klik pesanan, lalu klik sebelah sini. Lalu muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik sebelah sini. Lalu otomatis langsung muncul nomor HP pelanggan ya teman-teman ya. Nah, ini sebagai catatan, jadi ketika kita terima pesanan GrabFood, nah kita bisa melihat nomor HP ini ya teman-teman ya. Jadi kalau semisal sudah diantar pesanannya oleh driver, kita tidak bisa melihat nomor HP pelanggan lagi. Jadi bisa melihatnya itu pas ketika ada pesanan GrabFood berlangsung ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman, cukup gampang kan caranya? Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.